agar kau berdiri dalam nama Syailendra. Semoga sampailah aku di Candi Borobudur, sebuah mahakarya yang luar biasa. Panasnya terik matahari, ratusan anak tangga tidak menghalangi langkahku untuk mengunjungi tempat yang suci dan indah ini. Kamadhatu itu adalah jasad candi yang menggambarkan dunia yang masih dalam kefanaan. Berarti ini anak dulu sekolahnya dengerin nih, jurusannya IPS ya, sejarah pasti. Yuk langsung aja kita lihat. Berdecak kagum melihat barisan-barisan relief dari Candi Borobudur yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Pahatan yang merupakan simbol kebesaran dari Candi Borobudur membuat aku tak bisa berpaling untuk menatapnya. Borobudur, kota kelahiran Mas Jack Jimmy. Wes waktu Lisa ngerti peninggalan leluhurku, masa pusat peradaban yang agung dan maju pada saat itu. Rupa Datu ini merupakan tingkatan kedua yang menggambarkan kehidupan manusia yang nyata dan sudah meninggalkan kehidupan fana. Oh, maksudnya mereka sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Ya, seperti itu, Lisa. Wilo asline mbah-mbahku konteng-konteng. Lah bisa bikin bangunan kayak gitu kok. Dan menjadi warisan dunia yang istimewa. Seistimewa cintaku padamu, Lisa. Lisa, sekarang kita udah sampai di puncak paling atas, namanya Step Arupa Datu. Dan Arupa Datu ini bercerita tentang kebahagiaan sejati dan kesucian Sang Buddha. Iya toh, Cili? Iya, tuh dengerin. Makanya kalau mau cari kebahagiaan tuh di sini, di Borobudurnya gak Ron? Iya. Aku beruntung dipertemukan dengan Jimmy. Dari Jimmy, aku telah mengenal banyak hal yang mungkin tak bisa aku dapatkan di tempat lain. Borobudur telah memberikan banyak inspirasi dan memberikan warna baru dalam hidupku. Aku tak akan pernah melupakan cerita yang sangat indah ini.